coba Mas. Wah, gua ya ada sekolah Lamongan Pak. Dari Lamongan. Kakinya rapat Pak, kakinya rapat. Oke. Oke, sekarang tarik nafas panjang dari itu. Keluarkan lewat mulut, sekarang fokus di tangan saya, rasakan. Oke. Oke, lemaskan tubuhnya. Sangat nyaman sekali. Jadi yang seperti ini boleh tetap di deepening dulu, boleh. Oke, Bapak, untuk Pak Suyitno tetap tetap tenang, tetap rileks, rilekskan tubuhnya. Tak hitung dari 3 sampai 1, masuki alam tidurnya jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. 3. Tarik nafas lebih dalam lagi. 2. Nyamankan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. 1. Sangat nyaman sekali. Dan untuk Pak Suyitno, apapun masalah yang ada di tubuh Pak Suyitno akan terlepas dalam waktu 5 menit, Pak. Jadi sebentar lagi Pak Suyitno ini ada di jam 14 lebih 20 menit, Pak. Pak Suyitno nanti secara tiba-tiba dan secara otomatis Pak Suyitno, tubuh Pak Suyitno akan bangun dengan sendirinya di jam 14 lebih 25 menit. Jika Pak Suyitno paham, boleh anggukkan kepala. Oke, jadi sekarang di 14.20, nanti bangun di 14.25. Jika Pak Suyitno boleh paham, anggukkan kepala. Oke, nanti Pak Suyitno akan terbangun dengan sendirinya dalam keadaan sangat sehat, sangat nyaman, dan sangat rileks sekali. 1, 2, 3, rasakan sekarang. Ya, jadi seperti itu. Itulah mesmerism yang dikatakan jauh tanpa kata, tanpa energi. Tapi sebenarnya jadi seperti itu. Ini Mas Roni, ini dari saya, dari mesmerism-nya. Nanti bisa kita tunggu ya. Oke. Oke, dan nanti kita juga saya tambahkan nanti sedikit fascination ya, boleh ya? Oke, sama yang hampir sama dengan hampir sama dengan mesmerism, tapi mungkin jarang dipraktekkan di orang, bahkan ini sebenarnya saya dapatkan di LKP lain yang sudah terkenal juga. Dikasih sedikit aja seperti itu tanpa dikeplok ya, memang prosesnya agak panjang ya, bukan yang kayak shock tadi itu kan langsung tes selesai gitu ya. Bahkan nanti ini kita buktikan yang cara shock agak keras ada juga, Bu, ada juga nanti. Berarti nanti di awal itu ya, Mas, kita berarti harus tahu ini orangnya sugestibel apa enggak, sebenarnya antara sugestibel atau enggak. Itu tuh kita itu melalui jam tayang, Mas. Jam terbang kita. Menurut saya ya. Kalau jenengan sering melayani, sering ladeni atau seenggaknya lebih sulit kita street, lebih sulit kita street hipnosis dibandingkan menanganin orang kita itu di jalan. Nggih. Street hipnosis itu latihannya di situ. Itu lebih sulit, Mas. Itu lebih sulit kita latihan street hipnosis daripada jenengan misalkan orang minta tolong di hipnoterapi. Itu kalau minta tolong di hipnoterapi itu sama saja kayak dokter. Dokter kan misalkan jenengan sakit mata, arep disuntik ning bokong ora bakal dia kan enggak bakalan komplain. Loh, Mas, aku sing loro mripatku, tapi kenapa harus sampe suntik ning bokong? Enggak bakalan dia komplain di situ. Itu hipnoterapi. Dia kan datangnya sudah kondisi trance, Bu, separuh trance, light trance. Oke. Okay. Nah, wah. Oke ya. Oke ya, Bapak ya. Jadi 5 menit. Oke. Okay. Tepat. Oke.
Untuk Pak Suyitno, sekarang tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut, tenangkan kondisinya. Nah, saya hitung dari 1 sampai 5, nanti di hitungan kelima Pak Suyitno bisa bangun dalam keadaan sangat seger, sangat nyaman, bahkan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, rasakan ketenangannya. 3, 4, rasakan, persiapkan tubuhnya untuk bangun dalam keadaan sangat sehat, sangat segar, bahkan lebih segar dari sebelumnya. Dan 5, bangun dalam keadaan sangat nyaman sekali. Tepuk tangan buat Pak Suyitno. Nyaman ya Pak? Nyaman ya Pak? Nah, yang dirasakan apa Pak? Nikmat ya Pak? Iya, nikmat sekali. Oke. Tepuk tangan dong buat Pak Suyitno. Ambo, boleh. Ya Mas Boyo, boleh. Oh, enggak.